Oke, ini untuk box partinya sudah mulai dibongkar dan sekaligus mau diisi amunisi, Bro. Untuk sementara ini box partinya yang ready baru 2 sub atau 2 box ya. 2 box. Ini sekaligus dibongkar dan nanti langsung sekaligus di unboxing untuk speakernya, atau amunisi barunya, Bro, dari Brewok. Dan untuk yang tengah ini adalah power pas lab. Nanti untuk mensuplai box party yang akan di check sound sama Mr. Mehmet. Ini sudah dipersiapkan untuk tempatnya, alasnya, Bro. Alasnya sudah disiapkan. Jadi ini untuk powernya baru. Powernya, speakernya maksudnya, speakernya yang 21 diturunkan dulu, nanti sekaligus di unboxing. Turunkan dulu untuk amunisinya. Jadi untuk Naraja ini update besar-besaran loh. Ya, untuk Naraja ini update besar-besaran. Ini pakai yang paslab apa ini? Paslab yang NX25. 25, 25. Paslab NX25 25.000. Untuk powernya nanti untuk menghandle ini ya, 2 atau 2 box untuk menghandle 2 party atau 2 sub atau 4 mata. Ya, jadi powernya pakai paslab yang NX25.000. Oke, ini sudah turun untuk yang amunisi speaker, sudah turun. Dan selanjutnya ini ada penurunan box party. Angkat dhewe, Mas Bre. Dikira kuat tenan, Man. Wes, wah, dunno sih. Baret nggo iku. Baret iki nggo. Baret iku nggo. Hati-hati baret. Hati-hati baret, terus hati-hati juga kecet, ojo sampai kecetin. Di laminate. Heeh, iya. Di laminating. Ini proses perjalanan amunisi terbaru. Awas hati-hati, ojo nganti baret. Iya. Nganu ketara di posting ngeket. Baru. Oh, Mas Pri yang dhuwur. Ora melu mudhun. Wah. Iki yang ngisi iku. Isi dulu untuk panelnya. Ini loh, jadi untuk lubang anginnya ini beda ya. Untuk yang dalam itu kecil, tapi ke luarnya itu besar, luas. Ke luarnya luas, tapi dalamnya kecil. Jadi untuk tataan speakernya di sini double ya, dulu untuk tripleknya double. Buat lagi? Burung mana speakernya? Burung mana speakernya lagi? Wih, marm.
Pasang spikon dulu. Yo, mobil selak kagu. Ini untuk grillnya ya. Grillnya dari Naraja. Dan ini spikonnya segera akan dipasang lagi untuk bagian spikonnya tuh. Ini tinggal pasang untuk spikonnya seperti ini. Seperti ini ya. Gejong dewe Mas Bri. Angkat dewe ngatasi. Parto kon parto. Ki ngopi. Meter lebih iki. Meter lebih. 130 kalau ukuran iki. Nah, rene ne iki kok pirananane karena gede kono bawa jengkalan ngene iki. 163. Kok iso ngerti iki sampeyan ne 63 wah. Iki bahaya iki wong iki ngerti nang. Dadi iso gawe dhewe kata ora ora. Mobil turun. Anu buru-buru untuk makan gas. Itu dari mobil yang dibawa Mr. Mehmet tadi ya. Untuk Mr. Mehmet lagi istirahat, tidur. Pak Mehmet ini nek wis 5 menit lagi tak buka. Mehmet yang di dalam bola. Kalau Mas Bre-nya di luar. Akhirnya beri istirahat di se. Santai saja. Nanti khusus. Yo iki ya. Diantar oleh Mas Mehmet langsung. Mas Mehmetnya ini lagi istirahat di dalam. Ini sih. Istirahat banyak terus tapi lagi mainan apa? Kalau sekian dulu bu. Melu ini. Unboxing. Unboxing sih sana. Iya. Iki se Neo yo. Layak kan. Rodok ringan. Unboxing dulu bolo. Nah, iya, lha iku ora apa-apa iku. Ayo bolo hadir kembali hadir di video kita kali ini. Apa kabar semuanya? Saya doakan unboxing bolo. Ini yang model. Ayo cepet-cepet. Ayo cepet-cepet. Durasi. Tenang, Mbak, ijo no tinggale. Kita akan unboxing. Karo kater ta. Wood amunisi dari Brewok Audio. Nah, yang mana misalnya Beta Fung model B21 V5522. Alah. Golek kater sih. Kontak nang kalo. Golek kater sih. Buka engko kontak podo sepeda motor. Anjir. Nah, langsung dibuka sama operator. Buyun tak yen ngono. Enggak jadi pakai kontak bola. Ini biasanya amunisi baru bola. Untuk kali ini kita pakai gunting. Gunting juga di garis bukan di itu. Ambo.
Witarto B5522. Awas, itu kentut garasi ora lelang. Rumah kamu coba nggo tangan siji. Aja langsung dikroyo. Kandani kok. Unboxing barang baru, amunisi baru, bro. Amunisi baru. Tulisan orang kuala yo. Sabar. Lo. Awas merojol. Kacau sih, yo kacau. Bahaya. Aman. Garasi ini hilang lo, nek. Sembrono lo. Unboxing. Putih mulus. Mana bahannya pengawet? Apa ya? Iki penojo. Wes boh. Balik mana? Wes boh. Putih watak di boh itu karena ini hilang. Untuk speakernya ini pakai yang double magnet ya, double magnet yang Betavo. Iki double magnet iki. Double magnet Betavo double magnet. Double magnet. Iki ketoro iki 55. Untuk yang rangka putih, Bro. Nah, ini rangka putih yang B21 V5522. 5000 watt. Baru datang. Terus nanti ada 4 box. 5000 watt. Ini unboxing lagi, Bro. Kita unboxing lagi. Bikin apa kesan? Buka isi kafe. Iya. Oke. Nah, yang ini ya benar gue puting lah sampai. Kau pasang sepi konsep merai. Motong ini kan gue kontak. Ya, sudah aja boleh. Untuk unboxing yang kedua, bukan unboxing ini membuka yang kedua. Yang pertama ini tadi. Ini kedusnya tadi lapis empat. Double ending. Ini lapis 4 terus ada pengawetnya ini di tengah. Yang sini nanti ada pengawetnya apa enggak, kita lihat bersama. Formalin dulu. Pengawetnya formalin. Iya, ini formalin. Ini juga sama kalau kedusnya itu berlapis-lapis. Nah, supaya apa? Supaya aman. Aman dari benturan. Ini kedus ini yang satunya itu harganya 13.000-an. Unboxing ya sing komplit. Ini sudah dibuka semua seluruh untuk speakernya. Ini tinggal pemasangan menaikkan speaker ke dalam box, Dulur. Kayak ending aja nih ya. Endingnya ini kayak gini. Ya, kayak ending. Malah abot-abot lu saya tang masak gua. Gua power bank, gua power bank. Ah, peta kok. Oh, ini. Ayo para YouTuber sing power bank apa? Ya, ngeri. Apa kena kabel? Buka stop. Ayo, Bek. Cek lu. Nih, ada nih. Ada. Mulane kan wis benar tidak. Duno ra nyandak iku. Mirah iki ora kene ora iso. Tapi bae. Pamireng
piye dik? Pas ya. Col aku ae tanganku cilik tekek lara apa. Ah ngono. Anu ta hari ya tangan mah. Ha itu. Ndung pas kok. Kok iso kecepet telah iki maksud e kok. Ini ya. Ya wis. Pas pas. Eh. Ini sudah masuk satu speaker, satu speaker sudah masuk untuk dimasuk di box party dulu. Ini nanti untuk rencana yang dua ini, dua ya, dua sub ini akan ready siap di Jackson. Untuk yang dua nanti nusul. Tim merah menyala ya. Menyala. Ki bose buat tim di kok muneh. Tim muneh. Bose turun tangan di. Ayo, Bek. Ayo tak ngelurus. Ono, ayo lang. Duh. Ora kok ngene bisa. Bisa apa? Double iku triple lagi. Sing masang langsung mas. Di bagian speaker. Tangi ada pikir kene. Ngisi di daun iki. Kulkas apa HP kok ngecas terus lho. Lho kita polai lho. Polai lho. Besok-besok tak takal lebih genset kengko. Tenang. Genset itu lho kok kalungan, Bu. Sangu. Lha kok sing nonton lek mau siji. Langsung menyala bola. Oke, langsung diuji coba bola. Pelanar tobat iki ora tobrut. Pardi. Langsung cek son. Dadi ne Parto. Cek son sampe malam bola. Bok Parto iki. Pelanar tobat. Ora Pardi ya. Parto ya. Wah, luar biasa iki. Wis karepmu sing jenenge wong lanang iki Pardi, arep Parto. Planar tobat. Malah nanti ready-nya 2 box, 2 sub. Di sana namanya Planar Tobat. Kita tapi ketika sampai sekarang jangan kaget nanti kalau namanya menjadi Parto. Parto itu berarti planar punyanya tobat. Planar tobat. Oke, selanjutnya ini box satu lagi loh. Box satu lagi. Ini mau diisi speaker amunisi lagi. Mau diisi speaker. Terus kalau yang ganti ini nyetrum bola. Masuk bola. Double magnet ya tulur ya, double magnet. Untuk cek soundnya nanti kurang tahu, untuk infonya nanti malam apa nanti siang kurang tahu, untuk info cek soundnya kemungkinan nanti malam merapat di desa Jugo atas dulu. Sip. Oke, untuk subwoofernya yang satu sudah ready, sudah kenceng ya. Di bautnya sudah banyak ini.
baunya banyak, jadi tidak tidak terjadi break-break. Karena setiap sudut ada bautnya semua. Kasih baut semua ini kurang satu. Ya, kabel batang. Jangan sampai macet. Masri, batang, Masri. Udah jatuh. Oke dulur, akhirnya sudah ready ya. Ini tinggal menunggu cek soundnya nanti sore. Ini juga untuk grillnya masih dua ya, dua box ini kosong masih. Untuk yang dua box kosong nanti ditunggu amunisi berikutnya belum, karena ini masih menunggu untuk yang dua sub dulu yang ready ya. Dan untuk yang dua sub ini masih menunggu amunisi baru lagi. Oke siap. Kita nanti kan untuk video selanjutnya menuju check soundnya Naraja Bolo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.